Ya, nama saya Misran. Kali ini kita akan membahas tentang Oshiro, artinya istana atau kastel. Apabila ada nama kastil atau daerahnya dinamakan Jo, seperti Kumamoto Jo atau Osaka Jo. Oshiro digunakan sebagai tempat tinggal para daimyo. Selain itu, Oshiro digunakan sebagai tempat penyimpan perbekalan atau tempat bersembunyi pada waktu musuh menyerang. Konstruksi Oshiro terdiri dari batu seperti ini dan kayu seperti ini. Pada tahun 2013, Enjuku mementaskan pementasan yang berjudul Back to the Sengoku yang bercerita tentang seorang daimyo yang bernama Oda Nobunaga. Dalam pementasan tersebut menceritakan tentang kehidupan Oda Nobunaga di dalam istana yang bernama Ajuchi Jo. Di tempat inilah merupakan pusat kekuasaan Oda Nobunaga yang bercita-cita untuk mempersatukan Jepang. Itulah 60 detik dari saya, sampai bertemu di episode selanjutnya.